Kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel saya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan dua jenis buah yang tentu tidak asing lagi. Yang pertama adalah yang ini. Nah, buahnya harum, kawan-kawan. Tentu teman-teman menyukai yang namanya buah durian ya. Nah, ini lumayan gede ini buahnya. Baunya harum dan sudah masak. Coba kita lihat. Nah, bunyinya sudah masak. Yang kedua, buah yang tentu saja yang sering teman-teman saksikan dan teman-teman makan, yaitu salah satunya adalah buah ini. Nah, ini dia. Ini adalah buah nangka Belanda. Nah, ini adalah buah nangka Belanda Kalimantan, kawan-kawan. Lihat nih, gedenya ini. Luar biasa. Tuh lihat tuh, udah penyok-penyok itu. Tandanya sudah masak, kawan-kawan. Jadi ini adalah dua buah yang saya sukai. Satu buah durian, satu nangka Belanda. Di jus sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Oke, jadi teman-teman harus suka ya memakan buah-buahan. Nah, ketika sudah disandingkan ya, dua buah ini sangat-sangat-sangat nikmat. Jadi teman-teman suka buah yang mana? Buah yang ini atau yang ini? Dua-duanya sama memiliki duri. Yang satu durinya tajam, yang satu tidak tajam. Jadi ayo pilih yang mana. Ini sudah masak ini, kawan-kawan. Lihat nih. Wah, dipenyet-penyet aja sudah. Ini gede ini. Lihat nih, tidak main-main ini buah-buahan yang ada di Kalimantan ini, kawan-kawan. Jadi dari segi ukuran dan bau, kalau saya lebih menyenangi buah yang ini. Tapi kalau punya mah, tekanan, darah tinggi, harap mengkonsumsinya dengan terbatas. Dan jangan mengkonsumsi habis mengkonsumsi durian, mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi minuman bersoda ya. Tidak boleh, kalau ini bebas. Ini dibikin jus untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Sama-sama berduri. Durian Belanda atau nangka Belanda atau durian lokal? Pilih yang mana, kawan-kawan? Yang durinya tumpul atau yang durinya tajam? Semua ini di dunia ini penuh pilihan, kawan-kawan. Jadi teman-teman mau milih yang mana? Bebas. Mau pilih yang A? Yang A? Atau pilih yang B. Wah, mantap, kawan-kawan. Dua buah yang sangat nikmat dan sangat lezat serta bahagia. Jangan lupa kawan-kawan untuk like dan subscribe serta komen di video ini. Selamat menyaksikan.